Kami akan rilis perkembangan masalah kasus NF. Dimana kasus NF sudah mendapatkan keputusan dari dokter bahwa dia mengalami sakit, dimana NF ini bisa dijadikan tersangka karena perilakunya dia melakukan pembunuhan. Kami melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan kami sudah menjalankan proses ini sampai tingkat tahap 2. Benar bahwa NF merupakan korban, tersangka dan korban. Nah, tersangka-tersangkanya ada 3 orang yang sudah kita tangani, sudah kita periksa dan sudah kita tahan. Sementara ini ada di tahanan Polres 2 orang dan ada 1 tahanan di Polda karena TKP-nya ada di Jakarta Selatan juga. Proses ini memang kami tidak blow up karena NF ini merupakan masih bagian dari anak, umur masih 15 tahun, bawah umur dewasa, dan kondisinya memang sangat labil, psikologinya sangat terganggu. Oleh karena itu kami mohon maaf, kepolisian selama ini memang tidak mempublis karena untuk kepentingan diri NF dan untuk keselamatan masa depannya. Jadi mohon maaf, kami tidak melakukan publis, tapi kami menyatakan bahwa NF kami tangani secara profesional. Jadi semua kami melakukan pemeriksaan sangat hati-hati dan kami selalu didampingi oleh pengacaranya dan orang tuanya. Kondisinya sekarang ini, selain NF sebagai terduga, tetapi juga sebagai korban. Sedangkan korban dari NF ini tersangkanya sudah ada di kami, kita periksa dan bisa kita tangani. Kasus ini sudah P21 sampai ke tahap 2 di kejaksaan. Demikian yang kami ingin sampaikan untuk keterangan masalah NF. Kami tidak buka wawancara karena kembali lagi NF masih anak-anak, kami butuh perlindungan dari media khususnya, tidak mengulang lagi untuk masa depannya. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih, Pak. Pak, itu memang hamil ya? Ya, setelah pemeriksaan sudah kita ketahui dan langsung kita respon. Siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, langsung kita tangkap. Jedanya berapa lama penangkapan ketiga pelaku? Tanggal 10 Maret, tanggal 16 Maret, dan tanggal 17 Maret. Berarti memang di waktu yang berdekatan saat pembunuhan terjadi, Pak? Ya. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!